Hi guys, selamat datang ke Ornament Lab Channel. Nama aku Amir Muhib. Hey, welcome back. So, today aku hari ni aku Amir nak lawan battle box apa Digimon, iaitu Digimon BT16 Beginning Observer. Battle dengan siapa? Tak lain tak bukan Menan Abah atau Eddie Fazli dengan Arif Subki. Arisu, kedai Arisu dekat TikTok. So dekat sini kita ada satu box yang agak unik eh. Aku kalau kau pesan aku dah lama tak upload apa-apa dan memang aku agak busy serta kekurangan orang kata apa dana lah untuk buat video-video macam ni macam dulu kan. Dulu okey lagi lah, stable lah. Sekarang tak beberapa stable. So aku tak boleh nak cakap banyak. Jadi korang enjoy lah battle kali ni. Aku, Abah dan juga Arisu. Let's go! Okay. Dalam ni aku rasa bandai atau kades aku, dia bukan kades. Aku rasa bandai lah. Dulu dia kades, sekarang dia under bandai kad. Ya, tengok. Dia dah ada logo sendiri, bandai kad games. Dia printing sendiri, dia kilang sendiri, macam tu lah aku rasa. Sebab kalau dulu dia tumpang kades, ada atas ni macam kalau dia kotak dulu lah. Sekarang dah tak ada, dia independent. Dan tapi kualiti dia sama. Pada masa yang sama, aku rasa dia dah start catch up macam One Piece apa. Dia keluarkan semua jenis rarity dalam ni. Mengarut gila, aku tak rasa aku akan dapat. Tapi kita tengok macam mana. Kalau kita battle, mesti lagi tenang kan. Cuma, orang kata apa? Aku tak expect aku dapat apa-apa. Hashtag jangan berharap. Baik kata Taufik. Susah sikit. Sebab dah lama tak ni kan. Woo, lama gila weh, dah tak buka. Aku nak enjoy kali ni. Kalau video ni lembab ke apa ke, macam setengah jam ke, korang kena enjoy eh. Ni starter lah. Kita buka terus. Starter apa panggil apa? Top promo lah, promo pack lah. So, kita punya... Ui, comel gila. So, kita ada Wormmon. Eh, lawa tu. Dia biasa je. Dia full biasa je. Dia tak ada apa-apa macam... Kalau BT7, korang akan dapat satu special. Dua lah. Dua top something. Aku lupa top promo pack ni. Top box eh. Box topper. Box topper. Eh, lawa gila lah dia. Kalau buat alternate pun lawa eh. Kalau Digimon orang panggil parallel lah. Parallel SEC ke parallel ke kan. Kalau buat parallel art tu memang aku tak komplain. So watak utama kalau korang perasan sini ada Pale atau Pile. Aku rasa Pile kot. Pile Dramon. Ini bukan Hawkmon. Something Mon. Lepas tu belakang tu Shakomon. Aku ingat Shakomon. Ini alah. Dia Digimon O2, dia orang bergabung. Ni siapa gabung siapa, ni siapa gabung siapa. Ni aku tahulah Bimon dengan Womon. Normal lah. Kan. Okey, kita keluarkan dulu kotak ni. Aku nak enjoy tau. Video kali ni korang kena layan aku. Panjang tak panjang, nak tengok hit ke apa, korang kena terima karenah aku sepanjang aku buka. Aku satu lagi, aku rindu korang lah kan? Aku ada je try buat 2-3 video tapi aku tak upload sebab tak ada semangat lah. Ada satu video yang aku dah bagi Taufik pun dia pula busy, dia tak upload lagi. So aku harap video ni priority dululah sebelum video yang satu lagi tu.
dia apa tu, korang kena tunggu. So sama macam tak sama tinggi eh. Aku tekan sama-sama. Tapi nampak macam nampak tu macam ni tinggi. So probably kita punya alternate di sini. Kita pergi sini dulu. Kita buka yang ni dulu. So kita chomp just in case. Betul tak? So by logic lah, by logic alternate tu yang atau parallel tu yang membuatkan dia tebal. Betul tak? So jom kita buka satu-satu. Kita layan art. Aku akan potong juga mana yang aku senyap atau aku dah tak tengok apa-apa atau aku dah tak layan apa-apa. Okay, kita ada anjing ni, aku dah lupa nama dia. Tapi dia ada Mirage Gaugamon punya ni. Gaugamon lah kan? Itu something, aku rasa sebelum Gaugamon. Machine Dramon eh? Bukan Machine Dramon, something mon, aku lupa. Ini Digimon lama, aku ingat design dia. Ini Vital Bracelet, aku tak ingat sebab aku tak dapat je ni. Aduh, ini pula siapa ni? Aku ingat yang ni ada kat tangan yang hijau tu. Aku lupa nama dia. Digimon yang hijau tu, kalau korang ingat lah. Yang muka comel tu kan. Bukan tangan, bahu. Kita ada Stingmon. Yes, Stingmon dengan V-Dramon. Yes, baru jadi Pile-Dramon. So kita ada rare sahaja. Ada siapa eh, adik-adik ni, lupa dah. Bukan adik-adik. Sebab Digimon Zero tu aku tak berapa ingat lah karakter dia. So kita dapat tema. Aku ada cuba nak main, cuma aku tak berapa research sangat pasal dia punya cara nak main tu. Aku minat, aku tengok video Arisuki punya YouTube. Dia buat video main tu. Jadi aku macam berminat lah juga kadang-kadang. Oh yo, jerong. Tak salah aku ni Vital Bracelet. Betul, ada apa? Siapa nama dia? Palsmon. Palsmon. Yelah kot, aku pernah dapat dia ni aku rasa. Dia sebab dia based on activity yang ada dekat dunia lah. Contoh macam berlari, berenang, berbasikal. Macam tu lah. Karate pun ada, yoga pun ada. So Digimon tu berdasarkan tu. Yang ni yang berenang punya. Tak kenal. Tapi aku tengok macam kenal dia punya cara lukis dia macam Gabumon merah tu. Tapi bukan Gabumon lah, ada satu Digimon tu. Oh, belakang tu. Itu baru Garudamon tak silap. Atau Digimon lain, aku tak tahu. Okay, ini yang popular sekarang dekat novel punya. Atau panggil novel lah kot. Aku tak ingat. Vital Bracelet yang baru, Vital Bracelet BE. Gila, ni aku tak kenal. Ganas. Tangan macam kenal. Dia macam Ogemon. Okay, ini Magna Agemon. Ke Seraphimon lah. Aku rasa Magna Agemon. And style gila. Dia macam Stingmon tapi versi ninja. Gila. 7,000 kat tu. Level 7 ke cost 7? Aku rasa cost 7. Baru 2 pack kan. Tapi macam banyak gila aku baru explore. Ada aku skip BT 15, 14, 13 pun aku skip kot. Tapi 13 banyak aku beli dekat Arisu, kedai TikTok dia. Aku minat yang 13 punya sebab ada Royal Knights punya special card. Cuma yelah, aku dapat satu. Aku dapat Kentaurusmon atau nama lain dia Sleepmon. Oh yo. Oh ni yang
yang armor armadillo apa benda tu. Tapi ni warna biru. Aku rasa ni yang movie yang novel tu punya. Rasanya lah. So, oh, kita ada alah Dorogoramon. Aku tak ingat. Tapi yang Alphamon punya salah satu mega lah. So, kalau dia tak jadi Alphamon, dia jadi ni. Ha, macam tu. So, kita ada apa ni? Macam ninja. Tak berapa jelas lah dia. Simple tapi tak jelas. Tak kenal. Tapi ninja. Aku perasan banyak ninja dalam ni. Macam tema ninja. Okay. Menarik. Dia... Oh, dia kumbang. Tapi dia ada banyak. Ini yang tak ingat. Macam Telmon. Lepas tu dia jadi ni. Garudamon kot. Kalau aku salah, korang boleh komen kat bawah. Aku ada baca yang sebelum-sebelum ni juga. Macam yang aku confident ni cakap pasal nama Ultraman, Luna, Miracle, apalah semua tu kan. Tapi sebenarnya salah. Korang boleh komen kat bawah, betulkan aku. Gatomon eh? Gatomon. So, Telmon tu English punya nama. Jepun Gatomon. Dan dia ni Cherubimon. Something mod X antibody. Kan? Rasa Cherubimon kan? Cherubimon yang jahat tu. Dia ada dua form tapi dua-dua jahat. Dia boleh jadi baik kalau kau bela dia lah. Tapi kalau ikut movie dia jahat. Dia ada X antibody punya form eh. Menarik. Kita dah dapat kebanyakannya. Aku rasa kita akan dapat first SR kat sini. Tak salah. Sebab aku jenis suka fikir macam tu. Dia ada selang-selang-selang waktu dapat. And, oh, kling-klang. Itu Pokemon. Oh, ni panjang umur. Dorogamon. Bukan X antibody. Dia memang X antibody. Dia tak ada X version. Dia ada satu lagi yang robotic version lah. Itu yang korup punya version lah. Tapi Dorogamon ni ada banyak nama. Dorumon, Dorogamon, Dorogoramon. Lepas tu something-something. Yang second stage champion kot. Oh. Ui, comel. Ini macam Digimon baru ke? Rasanya baru ni. Digitama yang baru. Dan Wii, lawak. Comel lah. Aku suka je ni. Dia macam Pokemon. Digitama. Oh, kesilap. Ini bukan Digitama. Oh, ya, dia in training satu. Kan? Ke rookie. Aku rasa rookie. Dia yang lepas tu jadi Gatomon. Kan? Aku suka lah. Aku suka apa ni. Aku macam nak buat frame. Comel gila. Aku ada satu yang promo tu. Aku beli sebab art dia macam ni. Aku rasa orang sama buat. Tapi dia karakter lain. Agumon juga kot. So kita ada Armadillomon. Rasanya. Tapi bukan kot Armadillomon yang second form. Bukan second form. Yang dia jumlah lama. Ni yang perubahan dia. Agumon. Banyak umur. Jarang kita nampak Agumon dah. Ya, sebab dia dulu dah asyik keluar. Sekarang ni pun ada keluar pun 1-2 je. Sebab sekarang dia tengah nak fokus dekat watak utama Vimon. Selain daripada ni kan. Tapi ni Agumon yang apa yang aku suka Digivice dia. Digivice dia nipis lah, comel lah. Bukan comel, style lah. Lepas tu kita ada ini tak silap aku yang Dolphin no. Vimon. X Vimon. Yang ada X kat kena. Rasa X Vimon kan? Tapi tak ada X kat sini. Tak sure. Okay, aku nampak something. Aku rasa alternate art. So aku salah. Tebal tu tak pun masuk ada something. Vimon. Right next to it. So kita nak buka je lah. Dah tengah pun.
Oh, star gila. So kita ada star kat situ, kalau korang nampak. Oh shit. Nampak tak? Lampu, lampu shiny. So kat situ ada star SR. So ada parallel SR. Wih, lama tu tak pegang kat. Star gila, lawa gila. Apa nama dia? Ah, Gatomon, Gatomon campur dengan burung ni. Aku lupa dah. Tak silap aku, dia salah satu kad yang kita akan dapat nanti juga. Bukan kita akan dapat nanti, kita yalah depan ni. Ah, dia ni. Ni aku tak tahu nama dia. Mantap, jom kita cari sleeve. Kalau ada. Ada sleeve tak? Ada sleeve tak? Aduh. Apa, kita tak tepi dulu. So kita akan tengok belakang-belakang ni. Kita tepi. Itu hit kita. Tak tahu ada lagi ke tak, sebab ini battle. So aku nak berharap tapi tak berharap. Susah juga. So kita enjoy je. Okay. Teruskan. Tak kenal. Macam meramun tepi anjing. Naga. Alah, ada ni. Aku lupa nama dia. Tapi ni X antibody. X antibody. Sebab tanduk dia panjang. Kalau tak tanduk dia pendek. Uish, apa? Tak kenal tu. Tak kenal tu. Kita dapat dia punya, dia punya kad biasa. Bukan. Mana? Alamak. Nanti lah. Dia just ada border je. Ada border silver je. Ini Lugamon. Yang novel aku cakap tadi. Atau Water Bracelet. Digimon Seekers. Ada kat sini. Kenapa aku tak pasang? Ada kat sini. Itu dia. Digimon Seekers punya karakter watak utama. AG. Dengan Lugamon. Ni option card saja. Bukan kat ring atau Digimon ya. Korang ada tengok tak Digimon Seekers ni? Ada baca tak dia punya novel ke tak? Sebab aku tak start lagi. Atau aku tunggu dia habis dulu, banyak dulu novel dia. Dia keluar, tak silap aku, dia keluar by chapters. And dia akan dia akan ni lah bagi tahu online berapa banyak dia dah update. So macam hari tu aku pasang, masa keluar box ni, dia bagi tahu sekali lagi dia ada update chapter baru. Siapa ni? Style gila. Tak kenal tu. Macam Akuma dalam Street Fighter. Ni Mamimon. Bukan Mamimon pun, something else mon. Tapi dia Mami lah. Sebab ada satu lagi Mamimon. diorang, tak silap aku, diorang dua ni satu geng. Dalam mua apa, Digimon 02 punya ni, enemy. Arachnidmon eh. Ni Dobermon. Dorogapon punya ni, Doromon kot tak silap aku. Digitama. So kita ada Digitamers untuk ni aku kenal. Ikari. So Ikari adik kepada Taichi. Lepas tu ini aku tak ingat. Nama dia macam, kalau Jepun dan kalau English dia macam American habis lah. Ada Taichi jugalah. Yamato tersilap. Yang apa, satu lagi tu dia, aku tak empat langsung SR. Aku rasa macam tak ada SR weh. Terus parallel ni, perik tu. Style. Tak kenal. Tapi muka dia macam Cedramon kan, warna gold je tu. Krakenmon something, aku tak tahu. Ni Amadillomon kan. In.
Ni Dorugamon tak silap. Atau Dorugreymon. Tak silap aku ada satu Dorugreymon. Dan ooh, lawa gila. Bukan SR tau, ni R sahaja. Imperial Dramon Dragamon. Eh, tapi lawa tu. Kalau kau perasan, color dia cantik gila. Tengok dia shiny-shiny, dia pun cantik gila. Apa lah. Okay, satu. Sebab aku dah lama tak buka, jadi aku dah lupa rasa artwork-artwork Digimon ni. Tapi tak silap aku dulu pun dia tak se-vibrant macam tu lah color dia. Dia orang macam tak pandai lah buat apa mungkin dia punya holo. Kita ada Angemon style holy face ke apa tah. Dia tumbuk, dia memang comel. Patamon, aku suka awak ni. Kemah eh, dia macam mengingatkan aku pada apa, Sakura Card Captor. Card Captor Sakura. Tu Gatomon dengan Garudamon lagi sekali. Tapi kali ni Garudamon. Tadi Gatomon, tetapi Garudamon kat belakang. Oh, ini yang ini yang Mega Mega Evolution tu. Tak silap. Selalu dia warna hitam merah ni tu. Purple lah. Wih, siapa ni? Alien siap. Gila. Gila. Wih. Mak ai. Tak pernah tengok tu. Mungkin aku pernah tengok tapi dia buat macam ni macam pelik di style dia. Tapi macam aku cakap, vibrant gila tu color dia. Macam printing quality dia lain, lain macam, lain teruk daripada yang lama-lama punya box. Kalau korang perasan dia punya shine dia tu pun cantik. Oh, sumpah tak ada SR guys. Tak ada SR. Habis sebelah kanan, sebelah kiri siapa SR tu? Oh, patut dah tebal SR semua dekat belah kiri. Oh, damn. Biologic, aku pun kalah lagi sekali. Okay, kita ada kumbang mon. Tak kenal mon. Api-api mon. Siapa nama dia ni, aku lupa dah. Dia popular kat masa tu. Dia berjaya jahat. Tak kenal. Tengok Panamon. Tak ingat. Tak ingat. Nama watak utama dia. Aku ingat Panamon je. Ni watak utama Pasmon. Pelik. Boleh lah. Tengok dia ada pot, apa, kilat dia. Macam styling kat tepi rambut dia. Untuk Pasmon. Nampak something shiny yang ni eh, rasa first SR kita. Tak kenal. Tapi ni dah lama juga kot. Cuma tak kenal. Ni Maggie Dramon dengan naga ni. Itu Gatomon punya final form Mega Pasmon versi anjing. Ni champion tak silap. Ini tak kenal lah. Tak kenal tu. Ui. Okay, betul SR. Shiny dan macam. Tak kenal tu. Tapi style macam Lugamon. Tapi bukan Lugamon yang aku rasa. Dia macam Wegarurumon tapi version Digimon lain. Kita ada siapa ni? Tak nampak lah. Shiny dia, shiny teruk pai. Pedih mata aku tengok. Siapa ni? Oh, alah, dia Pada Ramon tepi terbalik.
Sebab aku tengok tangan tu aku kenal macam Vimon punya. Tapi muka Stingmon. Dia Pyromon tapi terbalik. So contoh eh. Pyromon. Nampak Vimon kan. Lepas tu Stingmon punya weapon kan. Tapi ni terbalik. Tangan Vimon, kepala Stingmon. So first SR kita. Nice, nice. Kita ada lagi 2 SR. 3 SR kalau ni lah. Kalau normal lah. Tapi paling malang 3 SR saja. Which is aku rasa Abah dengan Arisu dah boleh kalahkan aku. Tak ingat nama dia. Ui, Pasmon. Ih, comel lah. Aku suka style macam ni. Comel. Macam art, macam alternate art pun boleh jadi. Style gila. So, ada semua evolution. Amadilomon, kan? Keluar benda ni. Aku tak ingat nama. Tapi dia punya... Yang aku cakap tadi lah, Alphamon. Tapi kalau dia satu lagi version, satu lagi line evolution Mega style. Aku suka dia ni. Aku suka design dia juga. Memang terlalu ganas. Alright. So sebelah dah habis. Kita buka lagi sebelah, iaitu lagi 3 SR. Lagi 3 SR atau 2. Mending pada tengok pada tuah kan. Tengok pada tuah. Kita ada anjing Patamon, Garudamon, Pasmon, Lugamon Fire Mode. Sebut je. Ini yang movie tu. Aku tak nak beritahu spoiler. Tapi ni yang movie Digimon Zero tu reunion eh. Tak tahu apa nama. Masa mula-mula macam dia tease movie ni, dia tunjuk karakter ni. Lepas tu orang ingat yang apa tu, watak utama Digimon apa tu, yang ganti Vimon. Kita tengok, kita tengok. Kling-kling. Shellmon. Ni lah yang aku cakap tu. Yang dragon, dragon armor tu. Aku suka character pun paling comel. Dia style. Dia cool. Cool. Cool lady. Untuk sebenarnya pack macam ni aku boleh buka macam Pokemon. Dan itu terbalik tu. Tapi aku malas. Tak kenal. Sidramon. Mega Sidramon. Agumon. Dia pula versi Accenti Body. Comelnya. Oh, dia ada, ada ornament dekat dia punya telinga tu. Ada, ada ni. Dan selaku memang macam tu. Accenti Body dia ada sejenis batu-batu kat badan dia. Contoh macam Dorumon. Kuagatamon. Kuagamon. Ada something nama dia. Aku tak ingat. Tapi memang lawa dia. Cuma aku tak minat design dia ni. Aku memang tak suka dia ada macam ada rambut situ lah. Boleh buat tapi tak lah, tak kena dengan yang ni. Dia buat merah sekali dengan sayap dia pun merah. Macam something something wrong dengan design dia. Ninja. Api. Comel. Tak kenal. Lah apa nama dia? Bukan Biomon. Biomon yang
yang first ni, eh, aku ingat Tentomon. Siapa ni? Tak nampak. Tak kenal. Oh, Garudamon. Jauh je. Eh, tapi awak dia orang memang lawa. Then ni armor. Untuk dia ni pun dia ada dalam SEC kita. Secret secret untuk ni lah, untuk box ni. Armor form dia dengan Magnamon. Apa tak nama dia, aku tak ingat. Okay, kalau kalau korang yang suka skip dulu, aku dah keluar dah parallel. Korang boleh cari Pasmon, Thailand, Agumon. Alah, asyik keluar dia ni. Ayok, Ikari dengan dia ni. Dapat dia ni. Dia macam screenshot dalam anime je. Sebab macam low resolution. Tak cantik macam kad-kad lain. Tak kenal. Jadi kita skip. Sebab aku dah start penat, jadi aku kurang bercakap. Macam aku cakap tadi, tapi aku akan membebel juga. Banyak membebel. Kuritamon, Nagamon, Megimon, Submarimon, Mumia, Firaun terus. Aduh, macam Meramon. Comel mulut ni kat jenis. Yelah, ada api biru belakang. Ini macam yang hantu tu. Belakang tu lah tu. Yang tadi tu. Macam Momimon tu. Okay. Kita ada SR. Zudomon. Maksudnya Zudomon. Kita ada SR. Zudomon. Ace. Lawa tu. Color dia biru hitam, so dia nampak premium gila, cantik gila. Nanti aku akan buat B-roll sambil aku masukkan. Dua SR. Dah nak habis dah. Dua je SR. So, aku tak tahu kita orang nak konklusi menang macam mana. Rasa ikut korang lah kot. Korang komen siapa yang menang antara aku, Lady, Arif Subki. Dalam video, dalam komen, korang kena komen. Banyak dah repeating. Ni Shakomon, aku ingat. Ganahu design. Macam dekat rare dia pun nampak lawa. Okay, satu lagi SR. Arachnemon, Jerongmon, Mamimon, Mega Sidramon, Garuda Somethingmon. Rasa memang box ni box dia je kot. Eh, tapi start. Tengok dia punya pusaran tu. Ada follow, ada hollow kat perut dia. Aku tak berapa minat dia ni. Tapi adalah ala-ala macam Kamen Rider lah. Macam Rider Man kan. Boleh lah. Tak kenal. Ni sampah ni kalau korang malas main VB tu. Korang akan dapat ni.
Ah, otak utama. Panjang umur. Lagi 3 pack. Sikit lagi guys, sikit lagi guys. Angemon, Dobermon, Penguinmon, Patamon, Anjingmon. Imperial Dramon Pala, Fighting Mon. Gila. Lawa gila. Ace. Dia rare biasa saja, tapi lawa. So kita ada dua. Dragon Mode dengan Fighting Mode. Style. Jadi kita habiskan. Lagi 2 pack. Garuda Mode. Dolphin Mode. Doruga Mode. Tak kenal Mon. Vimon, dia punya evolution lain. Sebelakang tu boleh nampak yang ghost game-nya. Ada Greymon. Style. Ini aku tak ingat. Tapi oh, mama ni. Ni God Dramon. Go drama. Last pack guys. Last pack. Last pack magic kah? SR. SR terakhir. Lagi kita 4 SR. Baru puas. Tak ada. Tak kenal. XVmon. Oh, ni masa aku yang basikal tu. Style, dan mamat yang dalam movie tu. So boleh nampak lah, kita kalah. Kita kalah. Guys, kita kalah guys. So, kita akan recap. Itulah, kita ada tema. Tak utama. Digimon. Biar Dramon. Yang ni, kita ingat nama dia. Wargamon. Doru Somethingmon. Palmon. Cherubimon. Ninja Insectmon. Power Sphere. Option Card. So, kita ada SR Parallel. Dan juga 3 SR. Selaku dia ni, dia punya card ni function teruk.
dalam tournament. Eh, tu je. So, korang boleh komen kat bawah siapa yang menang. Kalau korang rasa AD menang, tulis AD menang. Saya team AD ke apa ke. Ha, dengan itu, jangan lupa like, subscribe dan bye-bye. Tu je kot. So, kalau korang adalah rindu-rindu aku kan, aku sihat je. Alhamdulillah. Cuma busy dengan kerja. Jadi, korang boleh tengok Gundam yang aku dah habis letak kan? Stiker dia. Kemasan. Stalin. Cantik kan? Okay. Tak ada benda lagi dah aku nak cerita. Itu juga. Okay. Bye.